Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan melakukan rekaman gameplay Call of Duty Mobile di Android. Lalu kemudian saya rekam dengan menggunakan OBS di laptop. Yang pertama dibutuhkan adalah dua buah tools yang yaitu screen copy dan kedua adalah sound copy. Screen copy digunakan untuk melakukan forwarding screen dan sound copy digunakan untuk forwarding audio. Setelah screen copy dan sound copy di download, yang pertama adalah kita jalankan dulu screen copy-nya dengan menggunakan perintah scr cpy, lalu saya kasih bitrate 15 MB. Ketika screen copy berhasil dijalankan, maka screen atau layar tampilan Android Anda akan dimirror ke laptop. Selanjutnya adalah forwarding audionya. Forwarding audio dilakukan dengan tools sound copy. Pertama, kita jalankan perintah sound copy. Sound copy. Kemudian akan muncul intent untuk melakukan transmisi audio atau perekaman audio. Kita tekan mulai sekarang. Setelah ditekan mulai sekarang, tekan enter untuk melakukan audio capture. Nah, sekarang audio telah berhasil di forward ke ke laptopnya. Hal ini bisa dilakukan karena menggunakan plugin dari VLC. Jadi pastikan VLC Anda terinstall. Di sini kita bisa lihat bahwa VLC digunakan untuk audio stream. Kemudian selanjutnya adalah dengan merekam gameplaynya menggunakan OBS. Kita hidupkan OBS kita. Kemudian ambil source-nya yaitu window capture. Kemudian pilih screen copy tadi. Di sini nama screen copy-nya adalah Zenfone Max Pro M1. Kemudian swap red and blue. Maka OBS-nya telah di-install. Kita lakukan konfigurasi resolusinya. Oke. Dengan begini gameplay sudah bisa direkam dengan menggunakan OBS. Dengan kita tekan tombol start recording. Audionya sudah masuk. Demikian tutorial dari saya. Selamat malam.